Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran update Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke bocorannya ya. Nanti saya akan memberikan bocoran mystery shop dan beberapa bocoran lainnya. Nah, ini kita langsung masuk ke bocoran yang pertama ya. Itu ada bocoran collection gacha terbaru ya. Itu Achinet Glory Bundle ini ya. Untuk hadiah utamanya. Dan untuk hadiah yang di bawahnya, kalian membutuhkan 4 token batu. Itu kalian mendapatkan Skywing Pegasus. Nah, untuk server luar negeri ini sudah banyak sekali yang muncul untuk skin Skywing Pegasus tersebut. Nah, untuk hadiah kalau kalian dapat 3 batu itu kalian bisa mendapatkan emote gratis. Dan untuk selanjutnya kalau kalian mengspin itu, kalau kalian hoki, kalian bisa mendapatkan set bundle ya. Kalau di server luar negeri untuk 1 kali spin itu kalian bisa mengspin secara gratis. Jadi kemungkinan kalau kalian hoki kalian bisa mendapatkan set bundle secara gratis. Itu jadi sangat mantap sekali. Dan untuk hadiah utamanya ini adalah Ancient Glory Bundle. Ini sangat bagus sekali ya. Kayaknya di server Indonesia itu sudah pernah muncul atau belum ya, saya lupa untuk set bundle ini. Tapi itu pokoknya kalian bisa tunggu saja untuk collection gacha selanjutnya. Dan ini saya coba 1 kali spin gratis, cuman dapat loot crate ya. Ini loot crate Scar Cupid ini parah sekali. Dan itu saya buka dan ternyata nggak permanen, memang parah sekali. Tetapi itu silahkan kalian bisa tunggu saja untuk collection gacha atau completion gacha, ini saya lupa namanya. Pokoknya gacha-gacha sampai diamond kalian habis ya untuk web event paling haram tersebut. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk server Indonesia, semoga cepat muncul. Untuk skin Skywing Pegasus itu pastinya akan muncul di server Indonesia, tapi entah kapan. Nah, ini kita ke bocorannya selanjutnya ya. Itu ada bocoran mystery shop dari server luar negeri. Dan ini kayaknya dari server Arab ya. Untuk mystery shop terbaru tersebut itu kalian bisa mendapatkan set bundle Aladdin ya, dan juga set bundle perempuannya itu ya. Kalau di server Indonesia untuk set bundle Aladdin itu kalian bisa dapatkan dari Look Royal ya, dari bocoran Kulgar ya. Dan kemungkinan untuk server Indonesia mystery shop juga akan ada di bulan Juli ini ya, dikarenakan di bulan kemarin bulan Juni itu enggak ada mystery shop. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Ini kita coba dapat berapa persen diskon, dan ternyata dapat 90% ini ya, mantap sekali. Nah, ini adalah diskon paling besar kalau di web event mystery shop. Dan untuk server Indonesia saya kira itu memang benar ya, akan ada mystery shop di bulan Juli 2021. Tetapi untuk set bundle hadiah utamanya itu bukan set bundle itu ya, dikarenakan untuk set bundle laki-lakinya itu sudah diberi bocoran oleh Kulgar. Kalau nggak salah dengar itu memang akan muncul di Look Royal ya untuk set bundle laki-lakinya. Jadi kemungkinan besar mystery shop akan muncul, tetapi untuk hadiah set bundle utamanya bukan set bundle itu ya. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk server Indonesia entah tanggal berapa dan pastinya muncul tanggal berapa itu saya nggak tahu.
Nah, itu ada hadiah-hadiahnya. Yang saya paling incar adalah Elite Pass diskon, harganya cuma 60 diamond dengan diskon 90%. Dan untuk set bundle utamanya harganya 149 diamond. Dan untuk karakter Skylar ini harganya 49 diamond. Ada juga emote LOL itu harganya 80 diamond. Dan ada juga katana Kandetoka itu harganya 70 diamond. Dan ada juga pet Draki itu harganya 40 diamond. Nah, itu jadi sangat mantap sekali. Dan di bawahnya itu ada juga voucher-voucher, seperti voucher inkubator itu harganya 8 diamond, voucher one point royal itu harganya 6 diamond, dan ada loot crate senjata itu ya 4 diamond, dan ada juga loot crate apa itu entah, dan ada juga batu-batu untuk upgrade senjata evogan itu harganya cuma 1 diamond. Itu jadi sangat murah sekali. Dan itu ada juga apa itu ya, ini kita pindah saja ke hadiah yang laki-laki. Itu ada karakter Chrono harganya 59 diamond ya. Itu sangat murah sekali untuk Mystery Shop ya, dikarenakan saya dapat diskonnya itu adalah 90%. Dan untuk hadiah utamanya yang bundle laki-laki itu sama saja ya, harganya 149 diamond. Dan ada juga custom ROM card itu harganya 10 diamond, check name card itu harganya 39 diamond, ada juga emote I heart you harganya 80 diamond, dan ada juga celana itu harganya 35 diamond. Dan itu ada juga voucher inkubator lagi harganya 8 diamond, dan ada juga emote beri bunga itu harganya 80 diamond, dan yang lain-lain itu seperti loot crate dan juga batu lagi ya untuk upgrade senjata evogan itu harganya cuma 1 diamond. Itu jadi sangat mantap sekali, semoga cepat muncul ini ya Mystery Shop di server Indonesia, dikarenakan untuk Elite Pass bulan ini, bulan Juli 2021, itu saya belum beli ya. Tolong Garena dipercepat untuk Mystery Shop ataupun Elite Pass diskonnya ya, saya pengen beli Elite Pass bulan ini ya, dikarenakan itu saya adalah player gratisan dan juga player diskonan ya. Kalau ada diskon ataupun event gratis itu sangat gembira sekali ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, dan kalian yang setuju cepat muncul Mystery Shop terbaru, silahkan kalian bisa komentar di bawah, banyak-banyak berdoa semoga cepat muncul Mystery Shop bulan Juli 2021 di server Indonesia. Dan ini langsung ke bocoran yang selanjutnya, ini adalah bocoran shop diskon dari server luar negeri, dan ini diskonnya hingga 85%. Dan untuk set bundle utamanya itu adalah set bundle berwarna hitam dan putih itu ya, hitam putih, terus ada juga topi hitam dan masker hitamnya, itu sangat mantap sekali. Dan ini kita langsung masuk ke web eventnya, dan ini kalian bisa lihat ini kalian disuruh menggacha ya, menggacha kira-kira dapat berapa persen diskon. Dan untuk hadiah-hadiahnya itu ada 3 set bundle dan juga ada hadiah-hadiah lainnya. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Semoga semua bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Semoga juga cepat muncul di server Indonesia. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.